panas makin panas. Muhyiddin masih gagal untuk dapatkan pasport untuk bercuti keluar negara. Untuk maklumat Pakcik Makcik Otok Arung, permohonan Muhyiddin kepada pihak pendawaan untuk mendapatkan pasport secara kekal tetap ditolak oleh Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Timbalan Pendakwa Raya di Putrajaya. Permohonan Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya pasport antarabangsanya diserahkan kepada beliau secara kekal telah dinyatakan oleh pihak pendawaan perlu ditolak oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur kerana bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia itu masih berdepan dengan 3 pertuduhan jenayah pengubahan wang haram selain terdapat risiko untuk melarikan diri. Wow, wow, wow. Cukup, cukup panas. Perang mahkamah antara Muhyiddin dan pihak pendawaan kerajaan Malaysia, yang mana game Muhyiddin dapat dihidu, akan melarikan diri jika pasportnya diserahkan oleh mahkamah. Ini adalah satu hujah yang cukup-cukup panas dan kontroversi dalam mahkamah yang akhirnya memburukkan dan memalukan Muhyiddin yang didakwa jika diberikan pasport untuk bercuti ke luar negara, Muhyiddin akan melarikan diri dari mahkamah. Saat ini, menantu Muhyiddin masih takut untuk pulang ke negara Malaysia dan masih bersembunyi di luar negara selepas wanted oleh Interpol dan SPRA melibatkan skandal rompakan projek bilion-bilion ringgit. Kini Muhyiddin yang terpalit dengan 3 lagi kes jenayah pengubahan wang haram tiba-tiba memohon untuk pasport antarabangsa beliau diserahkan secara kekal bagi membolehkan dirinya melancong keluar negara. Tiba-tiba, pihak pendakwaan mengumumkan kepada mahkamah tidak mahu serahkan pasport kepada Muhyiddin kerana pihak pendakwaan risau dan bimbang ada risiko Muhyiddin untuk melarikan diri. Timbalan Pendakwa Raya Lim Wai Kiong berkata Muhyiddin sepatutnya membuat permohonan di Mahkamah Session untuk pelepasan pasport sementara dari semasa ke semasa sekiranya diperlukan untuk tujuan perjalanan keluar negara. Oleh yang demikian, tiada isu untuk pelepasan pasport secara kekal wajar dipertimbangkan. Pihak pendakwaan menegaskan bahawa permohonan Muhyiddin adalah tidak berasas, tidak munasabah dan menyusahkan proses mahkamah. Pertuduhan yang dipertuduhkan terhadap Muhyiddin sangat serius. Maka adalah tidak boleh pasport antarabangsa Muhyiddin diserahkan kepada beliau secara kekal. Pasukan Timbalan Pendakwa Raya berkata demikian dalam affidavit balasan terhadap permohonan bekas PM ke-8 agar mahkamah mengubah jaminan bond yang dikenakan terhadap Muhyiddin supaya pasport antarabangsanya yang diserahkan kepada Mahkamah Session sebagai syarat jaminan dilepaskan tanpa syarat. Berhubung pertuduhan pengubahan wang haram, Timbalan Pendakwa Raya iaitu Lim berkata pertuduhan itu boleh berdiri dengan sendiri walaupun pertuduhan predikat iaitu pertuduhan menggunakan kedudukan telah dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi. Dalam affidavit itu juga, Lim turut menafikan wujudnya keadaan yang material dan ketidakadilan terhadap pemohon iaitu Muhyiddin sekiranya syarat bond jaminan dikekalkan kerana syarat itu telah dipersetujui oleh Muhyiddin sendiri
sebelum ini dan ia telah dipertimbangkan dengan sewajarnya oleh mahkamah. Muhyiddin tidak pernah menolak syarat untuk pasport antarabangsanya ditahan oleh mahkamah. Malah Muhyiddin sendiri bersetuju pasport antarabangsanya dijadikan sebagai bon jaminan untuk dipegang dalam 3 kes jenayah pengubahan wang haram. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu dalam permohonan yang difailkan pada 16 Oktober lepas berkata beliau telah membuat perancangan bercuti bersama keluarganya di luar negara dan percutian itu penting untuk beliau meluangkan masa bersama keluarga memandangkan tahun ini merupakan tahun yang sangat stres bagi dirinya dan keluarganya. Boleh pula ya. Perompak penyamun paling wanted dalam Malaysia ni minta pasport dia untuk melancong ke luar negara, release tension untuk healing. Ini permohonan pelik bin ajaib. Selain itu, Muhyiddin juga berhasrat untuk menjalani pemeriksaan jantung melalui ujian stres jantung atas treadmill di Hospital Mount Elizabeth di Singapura yang memerlukan beliau berjalan atau berlari di atas mesin berkenaan. Bukankah negara Malaysia ada Institut Jantung Negara untuk uji tahap kesihatan jantung dan tak perlulah berlari ke negara Singapura, Abang Muhyiddin. Mahkamah Session Kuala Lumpur akan menetapkan 23 November untuk mendengar permohonan Muhyiddin dan mengumumkan keputusan sama ada Muhyiddin dibenarkan melancong ke luar negara, adakah Muhyiddin dibenarkan untuk bercuti ke luar negara bersama anaknya, adakah Muhyiddin dibenarkan untuk lari ke luar negara, adakah mahkamah akan benarkan Muhyiddin untuk dapat pasport antarabangsanya secara kekal. Ahli Parlimen Pago itu berdepan dua pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM195 juta ringgit daripada Bukhari Equities Negeri Berhad yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank milik Parti Bersatu. Muhyiddin didakwa melakukan jenayah pengubahan wang haram itu di CIMB Bank, cawangan Menara Kuala Lumpur, Jalan Stesen Central di Kuala Lumpur antara 25 Februari dan 16 Julai 2021 serta 8 Februari dan 8 Julai 2022. Muhyiddin sebelum ini didakwa di Mahkamah Session Shah Alam pada 13 Mac lepas terhadap satu pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5 juta dan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur untuk dibicarakan bersama. Pada 2 Oktober lepas, Muhyiddin memfailkan permohonan supaya beliau dilepas tanpa dibebaskan daripada tiga pertuduhan jenayah pengubahan wang haram. So, sama-sama kita nantikan keputusan mahkamah. Adakah Muhyiddin berjaya untuk dapatkan pasportnya semula secara kekal atau Muhyiddin gagal tidak boleh melancong ke luar negara untuk dapat pasport antarabangsanya? Muhyiddin, saya bersimpati, saya kesian. Akhirnya Muhyiddin mengaku dalam mahkamah dia tertekan, dia stres dengan 3 kes jenayah rompakan, jenayah pengubahan wang haram beliau untuk tahun ini dalam institusi kehakiman negara. Akhirnya Muhyiddin mengaku depan hakim, oh saya rasa tahun ini adalah tahun paling susah untuk saya bernafas. Saya mahukan pasport antarabangsa saya menjadi milik saya kekal supaya saya boleh melancong ke luar negara dengan keluarga saya yang stres. Muhyiddin, kau sendiri cari penyakit, cari masalah sendiri. Tamak, lagak, gatas, merompak, merompak, merompak sampai tumbang jadi PM tepi di Istana Agung. Apapun, selamat maju jaya Muhyiddin. Kalau pasport antarabangsa kau ni tak diserahkan, memang checkmate and game over lah. Silap-silap, abah ni bunuh diri dengan keluarganya, stres, tak dapat bercuti keluar negara.